الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله ختم الأنبياء والمرسلين اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله Kembali kita bersyukur atas segala nikmat limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita selaku umat muslim menunaikan ibadah Jumat. Makanya senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Senantiasalah kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat tersebut terhadap kita. Dan jangan sekali-kali kita mengkufuri nikmat Allah, karena azab Allah sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah membawa peradaban umat Islam ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang berilmu pengetahuan, berakhlak yang mulia sebagaimana yang kita rasakan pada kesempatan hari ini. Maka ringanlah lidah ini senantiasa untuk bersolawat kepada Rasulullah, karena di hari akhir nanti tidak ada lagi pertolongan selain syafaat Rasulullah bagi kita yang senantiasa meringankan lidah ini ketika ada yang menyebut nama Rasulullah, kita bersolawat dan salam. Khatib berwasiat kepada diri khatib khususnya, umumnya kita yang mendengarkan wasiat takwa ini, ayo sama-sama kita tingkatkan lagi kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, maka laksanakan, tunaikan dengan penuh keikhlasan. Dan meninggalkan segala larangan Allah dengan penuh kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, kita awali khutbah kita dengan berangkat dari Quran, firman Allah, Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahu al-'azim. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sering kali kita mendengar bahwasanya di dalam kehidupan kita ini ada yang namanya anak durhaka terhadap orang tuanya. Itu telah biasa kita dengar dan banyak terjadi di kehidupan kita. Bahkan Allah langsung membalas perbuatan anak yang durhaka terhadap orang tuanya melalui apa? Doa yang dipanjatkan oleh orang tuanya ketika hati orang tua tak tahan lagi diperlakukan kasar, diperlakukan zalim oleh seorang anak, berdoa orang tua kepada Allah langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung balas perbuatan orang, seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya.
baik di dunia maupun di akhirat. Kita lihat bagaimana anak-anak Nabi pada zaman dulu, salah seorang anak Nabi Nuh, yang akhirnya apa? Tenggelam oleh air besar, banjir bandang yang datang. Karena durhaka terhadap orang tuanya. Maka yang anehnya pada hari ini, yang jarang kita ketahui, yang jarang kita lihat adalah ada orang tua yang durhaka terhadap anaknya. Inilah yang jarang terjadi, akan tetapi terjadi di dalam keluarga kita. Tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, ternyata kita selaku orang tua durhaka terhadap anak kita. Nasihat khutbah ini khusus kami sampaikan terhadap diri khatib sendiri dan juga kepada kita para ayah dan yang akan menjadi seorang ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan durhaka terhadap anak? Orang tua durhaka terhadap anak. Orang tua yang durhaka terhadap anak adalah orang tua yang tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak. Inilah yang disebut dengan durhaka terhadap anak. Ada dua hak anak terhadap ayah. Yang pertama hak duniawi, yang kedua adalah hak ukhrawinya. Apa hak duniawinya? Orang tua wajib menafkahi anak, membelanjai anak dengan harta yang halal, harta yang thayyiban. Apa yang dikonsumsi oleh anak, apa yang didapatkan oleh anak, apa yang dipakai oleh anak adalah berasal dari sumber yang halal dan baik. Halalan thayyiban. Makanan, pakaian, bahkan pendidikan. Pendidikan yang layak wajib didapatkan oleh anak, formal ataupun non-formal. Inilah tugas ayah atau orang tua terhadap anaknya untuk duniawinya. Kemudian hak ukhrawinya. Hak ukhrawinya adalah seorang ayah, orang tua mengenalkan anak terhadap Rabb penciptanya. Mengajarkan Al-Quran, menanamkan akidah yang baik dan benar ke dalam diri anaknya. Mulai dari kecil hingga dewasa, bahkan sampai hingga mati kalau ayah masih sempat berjumpa dengan anak. Inilah kita selaku orang tua yang terkadang terlalaikan bagi kita. Kita sangka kita telah melaksanakan tugas kita selaku orang tua dengan baik dan benar, ternyata hal yang demikian sering terjadi di dalam kehidupan keluarga kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bisa lihat bagaimana Luqman mendidik anaknya. Ya bunayya, la tusyrik billah. Yang pertama kali ditanamkan oleh seorang Luqman kepada anaknya selaku ayah, menanamkan akidah yang baik, menanamkan tauhid yang benar ke dalam diri anaknya. La tusyrik billah, jangan sekali-kali engkau sekutukan Allah wahai anakku. Karena mensekutukan Allah merupakan pelaku dosa besar, neraka tantangannya. Inilah yang harus kita tanamkan kepada diri anak kita, akidah dan tauhid yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga bisa kita lihat umat-umat terdahulu. Bagaimana kisah seorang Ibrahim dan Ismail? Ismail yang disembelih oleh ayahnya atas izin dan perintah dari Allah, maka anaknya rela untuk disembelih. Kenapa demikian? Karena akidah dan tauhid yang ditanamkan oleh Ibrahim kepada anaknya dengan tata cara yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesuai dengan firman Allah yang telah kita sampaikan tadi, yang artinya adalah hendaklah merasa takut orang-orang yang meninggalkan generasi di belakang mereka, anak cucu yang lemah. Hendaklah mereka takut kepada Allah
dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ini yang disampaikan oleh Allah kepada kita selaku orang tua. Kita dilarang meninggalkan generasi kita, anak cucu kemenakan kita dengan keadaan yang lemah. Lemah iman, lemah pikiran. Inilah yang dimaksud. Jangan sampai anak kita memiliki krisis keimanan dan krisis pemikiran atau ilmu ketika kita meninggalkan anak generasi kita nantinya. Inilah disebut dengan durhaka terhadap anak. Kita tidak melaksanakan, menunaikan hak kita kepada anak kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab Tafatul Maulud, Imam Ibnu Qayyim berkata, sesungguhnya di hari kiamat nanti Allah akan menanyai seorang ayah tentang pertanggungjawabannya terhadap sang anak sebelum Allah menanyai anaknya bagaimana baktinya terhadap orang tua. Ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan dalam sebuah ceramah oleh Kiai Haji Zainuddin MZ. Akan ada suatu saat nanti ketika ada seorang orang tua yang ahli ibadah, puasa Senin Kamis, puasa wajib tidak pernah tinggal, sholat berjamaah ke masjid tiap hari 5 waktu, duha, tahajud, segala macam amalan sunnah dilaksanakannya, akan tetapi apa? Dia mengabaikan anaknya. Anaknya seorang ahli maksiat, seorang ahli judi, zina, dan segala bentuk macam perbuatan zolim dilakukan terhadap anaknya. Akan tetapi apa? Orang tuanya tidak mau tahu dengan keadaan anaknya. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Maka kita selaku orang tua ingin memangkas hal ini. Jangan sampai terjadi di dalam keluarga kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, seketika seorang laki-laki datang menemui Umar bin Khattab. Dia mengadukan persoalan anaknya yang durhaka terhadap dirinya. Kemudian Umar bin Khattab memanggil anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Kemudian berkata, kenapa engkau durhaka terhadap orang tuamu? Ya Amirul Mukminin, bukankah sebuah kedurhakaan itu dimulai oleh dari orang tua? Kalau tidak orang tua yang durhaka duluan terhadap anak, bagaimana kami tidak akan durhaka terhadap orang tua kami? Tidak mungkin anak kan bacarui-carui di rumah kalau orang tua mempraktekkan itu di rumah dengan perkataan kata yang kotor. Kita selaku orang tua akan menjadi bentuk cerminan bagi anak kita. Apa yang dikatakan oleh orang tua, apa yang dilakukan oleh orang tua, tentu akan dilihat dan dicontoh bagi anak kita. Kemudian anak ini bertanya kepada Amirul Mukminin, adakah hak anak terhadap orang tua? Amirul Mukminin menjawab, ada. Yang pertama, dipilihkannya wanita yang baik sebagai calon ibu anak-anaknya. Yang kedua adalah dipilihkan atau diberikan nama yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah diajarkan baca tulis Al-Quran. Kemudian anak ini berkata kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, tidak satu pun dari 3 poin yang engkau sampaikan tadi yang dilakukan oleh orang tuaku. Ibuku seorang wanita dari Zanji, seorang budak penyembah Majusi, orang penyembah api. Dan aku dinamai dengan nama yang jelek, Jiranan, nama yang sangat tidak bagus. Dan tak satu pun dari Al-Quran, satu huruf Al-Quran yang diajarkan kepadaku. Kemudian Umar bin Khattab menoleh kepada ayahnya. Engkau datang kepadaku mengadukan kedurhakaanmu, kedurhakaan anakmu terhadapku, sedangkan engkau telah mendurhakai anakmu terlebih dahulu.
Bagaimana anak tidak akan durhaka kalau orang tua yang tidak mendurhakai anak terlebih dahulu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sangat berbahaya bagi kita yang telah berkeluarga dan yang akan berkeluarga. Kalau seandainya hal yang demikian lupa bagi kita, maka di pengadilan Allah nanti ketika orang tua yang ahli ibadah tadi akan diadili. Seorang ahli ibadah dengan prestasi ibadah yang sangat bagus, yang telah melaksanakan ibadah wajib dan sunnah, ketika datang di pengadilan Allah nanti, seorang orang tua akan diprotes oleh anaknya. Karena apa? Tanggung jawab orang tua tidak ditunaikan kepada anak. Maka akan bergabunglah orang tua dengan anak, berbondong-bondong masuk nerakanya Allah. Inilah yang akan kita khawatirkan kalau kita selaku orang tua abai terhadap anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita, kemenakan kita, keturunan kita, kita didik dengan Al-Quran, kita didik dengan akidah yang mantap, kita tanamkan tauhid yang benar terhadap anak kita. Mudah-mudahan kita bersama anak-anak kita dan keluarga kita berkumpul di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ya jama'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna wa illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamina innaka hamidun majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة أمين ويا قاضي الحاجة ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة